kota maupun Sleman ya, saya maulah memfasilitasi dialog gitu ya. Supporter ini hanya caranya, pendekatannya gimana, yang penting ya kompaklah untuk menjadi bagian dari DIY gitu. Jangan berkelompok-kelompok begitu, tapi akhirnya olahraga itu justru mestinya membangun solidaritas kita bersama untuk berprestasi, bukan malah olahraga itu menjadi anu tindakan yang tidak manusiawi, melanggar hukum gitu. Ya kita coba dialog, kita bisa memfasilitasi ya. Tapi bukannya saya akan yang minta, tapi saya ingin mereka juga punya kesadaran yang bersama untuk kita berdialog. Saya memfasilitasi provinsi, tidak ada masalah. Karena itu bagaimanapun masyarakat Jogja ya, masyarakat kita bersama gitu. Kalau masalah supporter itu aja kalau saya. Jangan selalu terjadi tindakan-tindakan yang akhirnya punya konsekuensi pidana gitu. Kalau bersorak-sorak biasa itu, ini jangan kekerasan. Buat mana? Sebenarnya ini kan juga ada kasus pemaksaan penggunaan jilbab di apa? Oh ya. Salah satu sekolah. Kalau itu